Dan ini adalah kelebihan dari material ataupun bahan CRV Chrome Vanadium, tidak mudah kalah ataupun tidak mudah aus. Halo hai, ketemu lagi di Retro Channel. Kali ini edisi review kunci sokset gagang T dari merek Decker V. Dan ini dia barangnya, kunci sokset gagang T dari merek Decker V. White 1/2 in DR Shallow Socket. 1/2 in untuk ukuran sambungannya, ini dia 1/2 in, dan 1/2 in di bagian lubang kepala soknya. Yang artinya kepala soknya bisa dipakai memakai gagang dengan mode tipe ratchet ataupun gagang L karena ukurannya sama, ukuran 1/2 in. Dan untuk kepala soknya dia ada 10 piece, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang terdiri dari ukuran 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, dan 19 mili. Dan ini cocok dipakai para teman-teman montir ataupun tukang servis motor. Bermacam-macam ukuran, yang biasanya di baut-baut motor banyak ukuran, dan ini cocok memakai kunci sokset gagang T ini yang tentunya memakai bahan CRV yang cukup bagus, kuat dan tahan karat. Oke. Dan di sini ada tulisan CRV made in PRC yang artinya dia diproduksi ataupun pabriknya ada di Cina. Oke, merek Decker V. Mungkin teman-teman jarang mendengar ataupun bahkan ada yang belum pernah melihat merek Decker V, dan ini dia merek dari Decker V. Dan sebelumnya juga saya sudah pernah mereview kunci sokset tipe ratchet dari merek Decker V. Dia materialnya cukup oke, dan juga tampilan termasuk cukup oke, dan dia professional tool yang artinya bisa dipakai di pekerjaan profesional, di perbengkelan ataupun bisa dipakai di rumahan ataupun perorangan. Oke. Dan seperti ini tampilannya, 10 piece mata sok, satu handle ataupun gagang dengan tipe T. Oke. Dan ini bagian pembungkus memakai mika yang dipres, dan bagian belakang seperti ini polos. Oke. Dan lanjut kita buka untuk melihat tampilan, bentuk dan wujudnya. Dan sekaligus nanti kita tes untuk mengetahui kekuatan, performa dan kualitasnya seperti apa kunci sokset gagang T Decker V. Oke, lanjut kita buka. Go. Dan ini dia tampilan dari kunci sokset gagang T dari Decker V. Dan ini dia gagangnya dengan tipe T. Tampilan mengkilap dari chrome-nya, chrome vanadium ataupun CRV. Dan ini dia bagian sambungan, ujung sambungan yang memiliki ukuran 1/2 in. Dan di sini ada bulatan kuncian yang nanti akan mengunci saat dimasukkan ke dalam kepala soknya. Di sini ada kunciannya. Oke. Dan ini dia kepala sok yang ukurannya 19 mili, chrome vanadium, pakai bahan chrome vanadium. Dan untuk ketebalannya cukup oke, tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Dan untuk bobot lumayan berbobot, tidak enteng. Yap, cukup oke untuk ketebalan dan juga bobotnya, dan tampilannya cukup menarik. Dan ini identik dari bahan chrome vanadium, cukup mengkilap. Oke. Dan ini yang nomor 17 mili, chrome vanadium. Dan untuk ketebalannya cukup oke, tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Untuk bobotnya sama, cukup berbobot. Yap. Dan ini ukuran yang paling kecil, ukuran nomor 8 mili, chrome vanadium. Dan untuk ketebalannya cukup oke, tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Dan untuk bobotnya lumayan berisi, lumayan berbobot, yang artinya menandakan bahannya ataupun material yang dipakai cukup oke, chrome vanadium. Oke, dan kita coba tes untuk presisi ataupun akurasi dari lubang kepala soknya seperti apa akurasinya. Dan ini ya, dan ada space hanya sedikit, artinya cukup oke, ini masih toleransi, cukup bagus. Nomor 19, dan kita lanjut nomor 17. Yap, nomor 17 seperti apa. Dan untuk nomor 17 cukup banyak untuk space ataupun selisihnya,
India, tapi masih oke. Okay. Dibandingkan dari nomor 19, ini nomor 17 cukup banyak untuk space ataupun selisihnya. Yap, oke. Dan ini nomor 12 mili coba. Dan 12 mili cukup oke untuk space-nya, tidak terlalu banyak, masih oke. Yap, hanya sedikit. Oke. Dan cukup oke dari tampilan dan juga presisinya. Dan lanjut kita tes untuk mengetahui performa dan juga kekuatan dari kunci sokset gagang T dari Decker V ini. Oke, lanjut kita tes. Go! Dan mari kita tes untuk membuka mur seperti apa performanya, seperti apa kekuatannya. Dan ini kunci ataupun mata sok yang nomor 12. Dan saya akan membuka mur gantungan knalpot pada motor. Dan kita coba tes. Dan alot. Alot. Dan ternyata sepertinya untuk kunci T-nya tidak kuat. Dan ini dia. Dan saya akan coba ganti memakai kunci L karena kunci T-nya tidak cukup kuat untuk membuka mur pada baut motor. Dan kita coba tes memakai gagang L ataupun gagang sok L, dan ini dia yang ukurannya sama ukuran setengah in. Dan ini dia, bisa dipasangkan dari merek apapun, bisa dipakai ataupun bisa dipasangkan asalkan ukurannya sama ukuran setengah in. Dan kita coba tes membuka mur ini yang tadi cukup alot, cukup keras memakai gagang T dari Decker V. Dan kita tes dan sangat mudah memakai gagang dia sudah tercopot untuk murnya yang tadi cukup alot, cukup keras memakai gagang T, ini memakai gagang L sok cukup enteng. Dan untuk hasil dari mata soknya, dia masih aman, tidak ada lecet, tidak ada aus ataupun kalah. Dan ini adalah kelebihan dari material ataupun bahan CRV chrome vanadium, tidak mudah kalah ataupun tidak mudah aus, cukup kuat untuk mata soknya.